Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita on dulu. Jam 2:03. InsyaAllah. Kita punya permulaan ni memang jok kecil. Selalunya macam tu. Pergi Surau Al-Mukhlisin. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah, hari ini bersamaan dengan 24 Oktober 2024, hari Khamis. InsyaAllah kita nak on, kita nak on, kita dah on dan sudah mendapat ping yang pertama. Let's go. Aku punya rambut ni dah panjang, kepala pun dah gatal. Maksudnya kita perlu ketam rambut kita. Right. Jauh juga pick up ni guys. 3.2 km kita keluar dari rumah. Aci tak aci macam ni. Mana aci? Mana aci? Buka pintu aci. Hari ni kita pakai baju purple guys. Kita pakai baju purple. Baju ni tak ada orang yang punya. So aku cuba pagi tadi, dapat pula pakai. Kita pakailah. Apa khabar anda semua? Saya harapkan anda semua sehat sejahtera dan juga sudah mendapatkan ping-ping yang mantap. InsyaAllah. Kita cubalah dulu video dari telefon ini ya. Tapi rasanya macam tak berapa best. Cuma dia ada screen ni yang buat dia jadi best. Baik, kita drop off akak ni, Cik Hajar ni, dekat Surau Al-Mukhlisin, Grepe. Kita ada back to back 28 Duta Mas pergi Maxim City Line Sentul. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Gegaran-gegaran. Kalau kita guna third party punya kamera, kita tak dapat multi video. Aku pun tak reti sangat nak setting. Buat je lah. Just do it. Just do it. Selalunya mereka ni tunggu di luar. Tower B. Tak tahu dah boleh masuk. Turn left, then turn right. Purple is me today. Baik, kita drop off customer ni dekat Maxim RM12 cash. Kita ada back to back Maxim juga. Blok E dekat mana blok E? Ini pergi Quill City Mall. Okey. You've arrived at your destination. Okey, kita pun tak tahu mana location customer. You've arrived at your destination. Alright. In 60 meters, arrive at your destination.
Okay, kita drop off customer ni dekat Quill. Ada back to back tadi dekat Quill juga. Mana customer ni? Hey guys, kita drop off customer kita ni dekat KL Trader Square Block B. Repair Cove Line jam 3:30. Kita keluar dulu sebelum kita kena charge. Okay, jom. Aku berhenti dekat Petronas. Sekejap eh. Baik guys, aku masih di Petronas. Mari kita MD. Alhamdulillah. 3:44. Aku terlupa tadi. Aku pergi Kuching. Lepas tu terlupa nak isi minyak. So kita pusing balik isi minyak. Kita tunggu ping sekejap. Kalau tak ada, kita gerak. Itu dia. Jom kecil je. Stay to the right to KLCC, Seremban, Jalan Pahang. KLCC, Seremban, Jalan Pahang. Okay, kita drop off customer ni dekat area ni. Cash RM7. Hey, tak ada ping ni, kita gerak. Kita gerak-gerak, kita gerak-gerak. Oh, jagung. Tahan tengok jagung. Wah, hujan guys, hujan. Hujan, hujan, hujan. In 200 meters. Stay to the right to 2 Jalan 2 Rizak.
Bunyi ada. Ha, baru sampai. Hai, mana tu? Pasar Seni. Arriving in 4 minutes at 4:15 p.m. Passenger is sharing their location. Macam mana ni? Kita MD pergi ke MITI. Sunway Putra Mall. Oh, yang kat belakang tu. Okay lah. Stay to the right to Jalan Tun Razak. In 600 meters, use the left lane to turn left on Jalan Tun Ismail. Tak faham lagi TMD macam ni. Kita ke sana, dia bawa kita ke sana. Ini semua strict punya pasal ni. Grab pick up. Aduh, dah lah masa kita singkat ni. 4:15 dah. Kita dah sampai, customer tak nampak-nampak. Mama ini tak ada, kita cancel. Maka customer pun cancel aku. Aku pun tak dapat jumpa dia. Kalau tidak aku pun nak cancel dia ni. Ha, di mana dia ni ya? Eh, masalah customer macam ni. Aku rasa itu sajalah rezeki kita untuk hari ni, apa boleh buat. Tak boleh lah kita nak tahan lagi. Aku dah tak tahan. Tak tahan kena tekanan oleh customer. Customer menekan aku sangat. Alah, aku tak salahkan sistem. Apa boleh buat. Bukan rezeki. Okay, jam pun dah 4:19. Aku offline lah. Bismillah. Seronok juga main ada dua skrin ni. Kalau tak bergegar nak kan best. Okay, kilometer aku setakat ni 35.5. Aku masih dekat luar Sunway Putra ni. Aku terus pergi Jalan Kuching lah. Terus pergi MITI lah. Earnings aku hari ni 37.90 sen, 5 job. Oh, tak cantik lah. Tak cantik harga tu. Okay. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Baik, itu sajalah vlog kita untuk hari ini. Apa boleh buat ya. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya pada hari ini. Pada anda yang masih belum subscribe, belanjalah saya subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada vlog yang akan datang, kita jumpa lagi. Saya doakan anda semua sihat sejahtera dan mendapat pimping yang mantap ya, insyaAllah. Cuaca pun dah mula ada angin dan bakal hujan lebat ni. Jadi
dapat ping-ping yang mantap tadi ya. Okay. So itu saja guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Let's go. Nak kena potong rambut. Tengok. Pokok dah bergoyang-goyang. Angin dah mula kencang. Sekencang hatiku ini. Yeah. Okey, dah mula hujan lebat. Depan sana dah putih dah. Oh, alhamdulillah. Aku cakap alhamdulillah kenapa kita terimalah cuaca ni. Ada abang-abang rider ni memang bingung lah macam. Subscribe.